Sedikitnya 250 seniman jaran Tek Ponorogo berunjuk gigi di Monumen Bantar Angin Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Penampilan secara massal seni jaran Tek ini tidak hanyalah untuk menguri-uri budaya, namun juga memperingati harlah dan pengukuhan biung, yakni Lis Diarita, sebagai pembina seni jaranan Tek Ponorogo. Tidak hanya itu, para seniman juga berharap dengan penampilan massal seni jaranan Tek ini bisa menambah keinginan warga untuk berlatih dan mau menjadi bagian dari pelaku seni jaran Tek. Hal ini agar supaya seni jaran Tek di Ponorogo tidak punah dan terus memiliki regenerasi. Para seniman juga ingin pemerintah memberi apresiasi terhadap seni jaran Tek Ponorogo agar bisa go nasional hingga internasional layaknya seni reog Ponorogo. Meski demikian, para seniman jaran Tek tetap terus berupaya mengembangkan kesenian ini di Ponorogo. Meski kesenian jaran Tek bukan asli dari Ponorogo, melainkan dari Kediri. Pada siang hari ini adalah Harlah ISDP yang keempat dengan seluruh peserta, ada sekitar 250 talent. Tujuan dari Harlah ISDP ini tentu untuk mengembangkan kesenian jaranan khususnya di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, pada siang hari ini juga bahwa kita juga ada acara pengukuhan Bunda Lis Diarita sebagai pemerhati dan pencinta kesenian jaranan ini menjadi biungnya jaranan. Untuk harapannya sendiri? Harapannya Pak Bebulu? Untuk harapan para seniman Kabupaten Ponorogo, khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, adalah memberikan wadah dan berikan apresiasi yang lebih baik lagi kepada seniman agar kami bisa go nasional, bahkan bisa ke go internasional. Sementara perlu diketahui, jumlah seni jaran Tek di Ponorogo sendiri hanya berjumlah 25 kelompok tersebar di beberapa kecamatan di Ponorogo. Sedangkan penampilan jaran Tek ini bisa dijadikan tontonan masyarakat, bahkan tak sedikit dari penonton yang mengabadikan penampilan jaran Tek ini di handphone mereka. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV. Revolusi Multimedia.